Nah, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menetapkan 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada pemilihan Kepala Daerah 2020. Penetapan tersebut dilakukan setelah dilakukan proses verifikasi keabsahan data dan sejumlah tahapan. Usai penetapan, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Menjelang pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2020, berbagai macam tahapan telah dilakukan, mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon dan tes kesehatan dari masing-masing pasangan calon. Berdasarkan hasil rapat pleno, KPU Kabupaten Bandung menetapkan 3 pasangan calon yang akan maju pada pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung periode 2021-2026. Ketiga pasangan calon tersebut antara lain Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan, Yena Iskandar Maksum Atep, serta Nia Agustina Usman Sayogi. KPU menetapkan bakal pasangan calon HM Dadang Supriyatna SIPMSI dan Syahrul Gunawan SE yang didukung oleh PKB 6 kursi, Nasdem 5 kursi, Demokrat 5 kursi, dan PKS 10 kursi dengan jumlah total kursi 26 kursi dinyatakan memenuhi syarat. Berikutnya, bakal pasangan calon atas nama J. Yena Iskandar Maksum, SSI APT, dan KTP yang diusulkan oleh Partai Politik PD Perjuangan 7 kursi, PAN 4 kursi, jumlah kursi 11 kursi dinyatakan memenuhi syarat. Yang berikutnya, Haji Kurnia Agustina dan DRS Usman Sayyidi JPMSI yang diusulkan oleh Golkar 11 kursi, Gerindra 7 kursi, jumlah kursi 18 dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung melalui SK nomor 193 yang menyatakan bahwa nama-nama tadi ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Usai penetapan pasangan calon, KPU Kabupaten Bandung rencananya pada hari Kamis 24 September 2020 akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Sementara untuk masa kampanye akan dilakukan mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember mendatang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.